Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperlihatkan perbedaan double coil dan single coil pada subwoofer. Saya menggunakan powernya dari Pioneer, memakai subwoofer Embassy 12 in double coil. Ini saya pasang baru single coil. Ini baru single coil. Seperti ini. Dan sekarang akan saya coba untuk diparalelkan menjadi double coil. Dan sekarang sudah terpasang double coil, sama saya diparalelkan dari yang subwoofer, diparalelkan ke sini menjadi 2 ohm double coil yang sebelumnya 4 ohm single coil. Dan saya coba terlihatkan. Jadi bassnya lebih nendang, lebih adem. Menggunakan double coil. Ini belum saya pasang pagein, jadi masih rembes. Saya coba pagein dulu ya. Setelah terpasang double coil, diparalelkan. Yang awalnya single coil hanya 4 ohm, ini di double coil kan jadi 2 ohm, memakai power dari Pioneer dan subnya pakai Embassy 12 in double coil. Semoga membantu.